menurut LGBT ni kalau ikut individu, ada ikut individu masing-masing, dia ada berpendapat yang ikut daripada segi keagamaan, ada yang menyokong, ada yang tak menyokong. Tapi bagi design sendiri, LGBT ni adalah satu kehidupan sosial yang di luar norma kehidupan manusia sebenar. Dan daripada apa yang kita lihat, kehidupan sebagai manusia yang diciptakan antara dua jantina, lelaki dan perempuan, tapi dia jadi songsang dan terbalik. Pada pendapat saya, isu LGBT ni tidak asing lagi kita dengar dekat Malaysia ni. Isu ni semakin hangat diperkatakan, terutamanya melibatkan pelajar-pelajar universiti, awal dewasa dan pelbagai golongan juga banyak terlibat dengan LGBT ini disebabkan lari daripada budaya barat. LGBT bagi pendapat saya, daripada perspektif tanggapan diri saya, adalah LGBT ni macam social antara manusia dalam bentuk civilization yang agak berbeza daripada typical human, macam antara hubungan lelaki dengan lelaki ataupun perempuan dengan perempuan. Okey, yang pertama sekali kita lihat daripada aspek politik. Dan saya bagi tiga aspek yang kita lihat aspek politik dulu. Bagi saya, kalau kita diberi penekanan yang terlalu lemah, maksudnya kalau mesti kita lihat daripada undang-undang, dari segi undang-undang sendiri pun tidak menekankan terlalu kuat tentang LGBT. Dan kita beri kebebasan kepada golongan-golongan ini untuk seperti berleluasa melakukan pelbagai yang mereka lakukan selama ni, itu seperti meminta hak mereka disamaratakan oleh orang biasa. Dan kita lihat sini, bila diberi kelonggaran, mereka lebih berani menunjukkan diri mereka sendiri. Okey, dari aspek sosial pula, seperti mungkin gaya kehidupan ni kita dapat lihat, mungkin dari kecil dia dibesarkan dengan keluarga yang boleh kata semua perempuan ataupun yang bersosial, dan mungkin itu aspek yang mungkin dia terpengaruh dengan kehidupan kakak-kakak dia, ataupun contohnya kalau dia lelaki seorang, dalam rumah tu mungkin ada 5 orang, 6 orang kakak-kakak atau adik, dia lebih menjerumus ke arah perempuan. Dan begitu juga dengan lelaki, seperti ada adik perempuan dan keluarga semua lelaki. Kalau daripada aspek ekonomi pula, mungkin kita dapat lihat mungkin daripada golongan yang susah ataupun daripada golongan yang memerlukan atau terdesak dalam kehidupan, mungkin dalam keluarga dia ada yang kesakitan ataupun memerlukan duit ataupun terdesak untuk terus hidup, dia akan melakukan sesuatu di luar norma kehidupan seharian. Mungkin dengan jalan singkat dia pilih itu adalah mungkin dapat membantu keluarga dia. Itu mungkin boleh jadi juga antara satu aspek melalui ekonomi. Setahu saya lah, LGBT ni dia maksudnya lesbian, gay, bisexual dengan transgender. So dia ni merupakan salah satu orang kata apa, tersesat jalan lah, sebab suka sama sendiri semua kan, dan menukar jantina kepada yang lain. Itulah LGBT ni, kalau nak hina dia, bagi saya lah, kerajaan tu sendirilah dia kena buat sesuatu. Contohnya dia mengubah apa, dasar-dasar baru ke, atau mengubah atta-atta baru ke, contoh macam dia buat hukum hudud ke. Kalau macam tu mesti lah LGBT pun berkurangan kan, betul tak? So LGBT ni pun kebanyakannya orang sesat pun mungkin lah, sebab orang Islam sendiri kan. So saya rasa kalau kerajaan buat dasar itu macam hukum hudud kan, kalau merompak potong tangan, dan dia perlu buat di khalayak ramai, so ramai orang yang akan takut kan. So kalau benda ni diterapkan, so ramailah orang yang akan takut untuk seleweng kan. Berdasarkan pengalaman saya lah, saya pernah kena berat juga dengan lesbian masa sekolah tengah dulu. So apa yang saya buat, kita tak boleh menghukum orang-orang macam ni terus. Jadi
kita tak tahu apa yang dia boleh buat pada kita. So kita kena cakap baik-baik dengan dia. Kita kena tahu apa masalah dia sebenarnya. Kita boleh menghukum itu. Mesti ada punca kenapa dia jadi macam tu kan. Kita tanya dia, kawan dengan dia. Tapi dalam masa itu kita tarik dia. Okey, daripada kesan kepada masyarakat, kita dapat lihat kesannya terlalu bila dah kita lulus, kita menganggap itu adalah satu benda yang simple ataupun mungkin ada pandangan bahawa itu adalah kehidupan sosial yang biasa-biasa ataupun dianggap macam biasa seperti merempik itu kan, kita dah terlalu jadi kebiasaan dalam masyarakat kita. Dia mungkin akan lagi memburukkan keadaan. Di mana kita dapat lihat di sini, bila sesuatu yang terjadi lebih buruk tu mungkin akan menjejaskan beberapa aspek-aspek lain seperti gaya kehidupan kita semakin songsang. Bagi kesan yang paling besar lah tentang isu LGBT ni adalah tentang imej agama. So kalau seseorang yang contohnya Islam ataupun Muslim yang melakukan atau mengamalkan LGBT ni adalah macam merosakkan imej agama disebabkan dia LGBT tersebut adalah against hukum agama. Okay, kalau dalam kesan dia LGBT tersebut tu adalah mungkin dari segi pengaruh ataupun yang mengakibatkan berlakunya perbezaan status sosial antara masyarakat yang mengamalkan LGBT dan yang tidak mengamalkan LGBT tersebut. So mungkin ada berlakunya perbezaan taraf sosial tersebut yang mengakibatkan berlaku hubungan yang renggang antara masyarakat Malaysia itu sendiri. Kesannya mungkin contoh salah satu ahli keluarga itu tersebut mengamalkan LGBT ataupun perbuatan yang songsang seperti yang berikut, kemungkinan individu tersebut akan dipulau oleh keluarga, masyarakat, kaum baik yang kenal. Lepas tu mungkin menjadi isu yang menyebabkan individu yang mengamalkan LGBT tersebut dipulau oleh masyarakat. Ataupun kita dapat lihat sini kalau melalui Islam sendiri, ya mungkin kita akan diberi peringatan melalui bencana-bencana. Itu daripada pandangan Islam lah sendiri. Seperti kita dapat lihat pada satu ketika dulu, seperti kaum Lut, iaitu kaum Nabi yang telah diterbalikkan bumi lah. Itu mungkin ada peringatan kepada kita, tapi kita tak mengendahkan. Kita langsung membiarkan yang telah berlalu pergi, seperti sejarah, seperti mitos. Kita tak anggap itu ada satu peringatan. Ini adalah itu yang diberi penekanan selama ini dan kita biarkan satu tu pergi tanpa kita ambil pengajaran dan mungkin dia akan mungkin apa yang terjadi tu mungkin akan kembali lagi. Maksud saya di sini mungkin akan berlaku lagi seperti itu. Kita tak tahu itu adalah kuasa dan antara dan kesan-kesan lain mungkin gaya kehidupan masyarakat kita semakin menurun dan semakin jalan yang semakin berleluasa tanpa penguasaan ataupun tanpa penekanan yang sekukuhnya. Okey, itu antara aspek-aspek atau yang kesan-kesan.